dari Kanada, sekarang pukul 9 pagi, matahari masih belum nongol juga. Hari ini saya bekerja lebih early, jadi saya start jam 7 pagi. Saya mau ambil kentang goreng, jadi kita mau bobtail ke tempat kentang goreng dan ambil trailer di sana yang sudah berisi kentang goreng. Kita ikut yuk cari kentang goreng. Daerah ini letaknya di bagian timur laut kota Calgary. Hari ini saya cuma bekerja di dalam kota saja untuk mengambil kentang goreng yang harus ditransfer dari warehouse ke warehouse. Jalan ini namanya jalan nomor 19. Papan putih yang berisi tulisan 60 itu adalah rambu-rambu untuk maksimum kecepatan. Jadi apapun rambu-rambu lalu lintas di Kanada sebaiknya harus dipatuhi untuk mengurangi angka kecelakaan dan juga kedisiplinan dalam berlalu lintas itu sangat penting. Jadi tidak ada istilah oleng-oleng atau ugal-ugalan di jalan. Nah, kalau jalan ini memiliki 4 ruas jalan dan batas kecepatan di highway ini adalah 100 km per jam. Jalan ini namanya Deerfoot Trail atau banyak orang menyebutnya dengan Jalan Raya Nomor 2. Jalan ini adalah salah satu jalan penghubung kota-kota yang berada di Provinsi Alberta. Sampai di tempat ngambil kentang goreng, namanya Conestoga. Kita lihat di sekeliling kita. Wih, ini truknya ceper sekali, bro. Nggak tahu kalau ada salju itu dibuka apa enggak itu. Truknya agak ceper gitu. Enggak ada 5 cm hampir nyentuh ke tanah tuh. Ya.
Saya sudah dapatkan trailernya. Saya mau balik ke tempat saya bekerja, drop lagi, ambil trailer lagi, pasang di sana lagi. Terus seperti itu sampai kentang gorengnya habis, bro. Jadi ya, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah selalu menonton video-video saya. Yang sekedar cuman berbagi. Oke, thank you.